بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله hari ini kita akan sambung bacaan hadis 40 hadis yang berkaitan dengan core value iaitu nilai murni bagi suspect at IIUM. Hadis yang ke-10 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq salasa idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayatul munafiq salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatha kadzaba. Jika dia berkata-kata, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia akan mungkir janji. Wa idza tumina khana. Jika dia berikan amanah kepadanya, dia akan khianat. Hadis ini hadis yang mana Nabi menceritakan berkenaan dengan sifat orang munafik. Yang mana sifat munafik ini bukan hanya kita membaca hadis kita nak tahu saja, tapi kita nak cuba jauhkan diri kita daripada sifat ini, sifat munafik. Sebab Nabi sebut dengan jelas antara sifat munafik ini, jika dia mempunyai tiga, salah satu daripada tiga perkara tersebut, iaitu pertama, idza haddatha kadzaba. Bila dia berkata-kata, maka kata-katanya tidak lari daripada perkara yang bohong. Mana bercampur antara perkara yang benar dengan perkara yang bohong. Sampai kita tak membezakan yang mana satu betul, mana satu tak betul. Sebab memang sentiasa berbohong. Ini antara sifat orang munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, maka dia akan mungkir. Maknanya kita, dia ni dikenali sebagai orang yang tak boleh nak berpegang pada janji dia. Ini antara tanda orang munafik yang perlu kita elak. Bila kita berjanji, kita kena cuba untuk kita tunaikan janji tersebut. Dan yang terakhir, wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah, maka dia akan khianat. Inilah apabila diberi amanah tempat kerja, amanah tugas dan sebagainya, maka dia tend cenderung untuk khianat. Dan inilah antara sifat orang munafik. Dan orang munafik ini lawannya adalah orang mukmin. Bermakna jika orang mukmin idza haddatha sadaqa, jika dia berkata-kata, dia akan berkata perkara yang benar. Itu sifat orang mukmin. Jadi kita boleh pilih antara nak berdusta ataupun nak berkata benar. Nak jadi orang mukmin atau orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika kalau orang munafik berjanji, dia akan mungkin janji, tapi kalau orang beriman, bila berjanji, dia akan memenuhi janji tersebut. Itu sifat orang beriman. Jadi kita boleh pilih sama ada menjadi orang beriman atau orang munafik. Wa idza tumina khana, jika orang munafik ini, jika mereka diberikan amanah, mereka akan khianat. Tetapi orang beriman, jika diberikan amanah, mereka akan melaksanakan amanah sepenuhnya. Jadi kita boleh pilih juga sama ada ingin menjadi seorang munafik ataupun orang yang beriman. Dan orang munafik ini sebenarnya dia dari segi istilahnya apa dia? Dia bermakna seorang yang pada zahirnya menunjukkan Islam, menunjukkan keimanan, tapi dalam hati dia, dia ada tidak beriman sepenuhnya. Dan disebut oleh ulama-ulama hadis, dia kalau kita ada salah satu padanya, kita belum lagi jadi munafik khalis, iaitu munafik yang betul-betul. Tapi kalau terkumpul tiga sifat dalam diri kita, maka dibimbangi kita jadi orang munafik. Sebab apa? Orang munafik ni Allah sebut antara benda ancaman, innal munafiqina fid dakil asfali minan nar, iaitu orang munafik akan berada di dasar paling bawah sekali dalam api neraka. Jadi bermakna orang munafik ini ancaman sangat besar. Sebab apa? Dia menzahirkan Islam tapi dalam hatinya tidak beriman. Dan kita tak naklah kita bersifat seperti orang munafik, dibimbangi akhirnya kita memang benar-benar menjadi orang munafik. Na'uzubillah min zalik. Sekat itu sahaja pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam pertemuan akan datang. Aku lukau lihaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.